Hai guys, bertemu lagi dengan saya di Tenis Yulia Channel. Dan video kita kali ini saya bakalan bermain Minecraft lagi ya cuy ya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa pastikan kalian tekan tombol like dan subscribe ya guys ya. Karena semua itu gratis cuy, no bayar sama sekali. Dan juga, pastikan kalian nyalakan lonceng notifikasinya ya guys ya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya guys ya. Oke, langsung aja kita akan mulai. Oke guys, di belakang saya sini tuh ada tempat untuk kita mengetahui apakah apa misinya ya guys ya. Oke, di sini ada tulisan nih, apa nih ya? Mission, berarti itu misi cuy. Wah, ini ada tombol kita nyalakan. Wah, bisa nih. Nah, wah ada cas di sini. Kita akan buka aja dan di sini tuh ada buku ya cuy ya. Dan ada barang-barang, kita ambil aja semuanya barang-barangnya satu persatu. Oke, udah kita ambil dan di sini kita akan langsung baca aja bukunya ya guys ya. Gak usah lama-lama. Oke, di sini ada mission 1. Lakukan percobaan apakah air atau lava yang lebih cepat. Kira-kira lava atau air yang lebih cepat. Oke, kita akan taruh aja bukunya di sini biarkan nanti kalau hilang biar nggak berisiko ya. Oke, Pak Villager, saya akan menyelesaikan misi ini dengan mudah dan dengan cepat juga ya. Oke, kita akan masuk di sini. Wah, wah kenapa nih? Ah, terbang aja lah. Oke, di sini wah ada babi. Hai, babi perusak. Pukul-pukul-pukul, ayo, ayo. Nah, akhirnya mati dia. Makan dulu cuy. Nyam 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 nyam. Enak sekali daging haram ini. Oke, kita akan langsung aja membuat lintasan untuk balai air atau lava lebih cepat. Oke, kita seperti ini. Dan ya pokoknya seperti inilah. Oke, seperti ini, seperti ini, dan gini ya. Sip, ini kan keren nih lintasannya, seperti ini, seperti ini, dan ini salin segini aja ya, segini, segini. Masalah nih, jadi taruh aja di sini, kita berdiri ke atas seperti ini, atas seperti ini, terus ke atas ini. Nah, akhirnya jadi cuy. Ini untuk lintasan yang air ya. Mungkin kita akan langsung aja buat lintasan untuk yang lava. Oke, buat aja seperti ini. Oke, oh ya, aduh salah nih. Ayo, oke, oke. Kita atas seperti ini. Dan ini panjangnya berapa ya seperti ini? Apa 3 atau apa? Kita hitung dulu 1, 2, 3, oh, berarti kita tambah 3 di sini. 3 dan 4 ya. Pas 5 ya. Itu 2 3 4 5. Ini 1 2 3 4 5. Oke, pas 5. Oke, seperti ini. Oke, waduh, waduh, wah salah nih. Sini ah, salah lagi. Di sini dan di sini. Nice, akhirnya jadi cuy. Lintasan untuk air dan lava. Kita akan tinggikan aja seperti ini. Oke, nah seperti ini lintasannya ya. Oke, kita akan buat seperti ini. Kita akan lurusin aja nih. Ini lurusnya seperti, nah pas di sini. Berarti kita akan buat di sini. Taruh, taruh, taruh. Taruh aja bloknya di sini. Oke, sini. Oke, di sini. Taruh aja di sini. Oke, kita tutupi aja yang bolong-bolong ini ya. Kita akan tutupi, wah salah naruh ini. Oke, kita akan dari sini. Di sini. Di sini. Oke, taruh di sini, kita akan tutupi aja yang bolong-bolong. Waduh, kehancur nih. Oke, kita akan taruh di sini, dan di sini juga. Oke.
Wah, salah nih. Salah. Wah, gimana nih? Oke, kayak gini. Seperti ini. Nah. Oke. Oke, kita akan tinggalin sedikit lagi, selesai ini ya. Oke, tinggal dikit. Seperti ini. Nah, seperti ini cuy ya. Oke, kita akan taruh wajah seperti ini. Oke. Oke. Oke, nah ini keren nih. Oh, masih yang satu lagi ini. Masih selesai. Belum selesai ya. Kita akan selesaiin aja dulu. Oke, salah nih. Seperti ini. Nice, selesai. Jadi ya, kita akan bagusin dulu. Nah, seperti ini lintasannya itu ya. Oke, kita hancurkan di sini dan kita akan membuat untuk garis finishnya guys ya, untuk garis finishnya. Oke. Kita akan hancur aja di sini. Kita seperti ini dan ya, garis finish sudah jadi. Kita akan biasin aja di sini. Seperti ini. Oke, kita akan taruh aja sedikit pesan di sini. Di sini dan restnya di sini dan kita kasih lever. Oke, wah, salah nih. Baru salah. Aduh, salah semua. Aduh, gimana nih? Salah semua. Batulang. Salah. Nah, terus seperti ini dan seperti ini. Oke, kita akan ke belakang dulu. Kita akan tutup ini. Kita akan ke belakang. Nah, di sini kita taruh redstone di sini ke atas terbang sini. Oh, jangan-jangan kita terjang ke atas. Kita lanjutin aja. Taruh blok di sini, kasih lever dan kita sambungkan redstone-nya. Kita akan nyalakan. Nah, nyala mati, bisa kan? Oke, setelah itu kita akan nyalain aja di sini dan kita akan taruh bloknya di sini, di sini juga. Oh, oke, di sini ya. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya guys ya, jalur untuk balapannya. Oke, kita akan ambil dulu blok bariernya cuy ya, lupa, untuk menutupi seluruh lintasannya ya cuy ya, biar air dan lavanya tidak keluar jalur, makanya kita kasih barier. Oke, kita akan ambil dulu bariernya di chest ini ya. Oke, kita akan ambil. Oke, dan kita akan menutupi seluruh jalur ini. Waduh, agak hancur di bloknya nih. Waduh, taruh di sini dan levernya. Nice. Oke, wah, ada ayam nih. Bunuh aja dia. Oh, janganlah. Ayam nggak bersalah daripada gua dosa nanti ya. Oke, kita akan taruh di sini dan oke. Seperti ini. Oke, nyalain dikit nih. Oke, taruh di sini. Baru kelewatan nih. Terus di sini, waduh, salah lagi. Di sini wah, salah nih. Terus di sini, waduh, wah, gak bisa nih. Terus di sini aja. Kita hancurkan yang ini dan taruh yang ini. Nah, selesai. Oke, tinggal yang satunya lagi ya. Taruh di sini. Taruh di sini. Oke, tinggal kita selesai dan kita akan mulai ya. Oke, nah sedikit. Oke. Kita akan taruh di sini. Lihat ke atas lagi dan tambah satu lagi dan selesai cuy. Oh, ini belum ini. Nah, ini selesai. Dan kita akan nyalakan, bisa nyala mati ya. Kita akan nyalakan aja ya. Oke, kita akan taruh stone-nya di sini. Kita tutupi aja ya. Oke, nah, iya benar. Kalau ditutupi nanti ngasih air sama lampunya di mana ya? Wah, kita hancurin aja di sini. Kita hancurin dan hancurkan. Oke, kita akan taruh wajah air di sini dan lava di sini. Oke, kita akan langsung aja mulai percobaannya itu ya. Nyalakan. Oke, kita matikan tombolnya dan kita lihat. Oke, seperti di sini air lebih cepat daripada lava dan pemenangnya adalah pasti tentunya adalah air dan dari
Awal saya udah tahu bahwa pemenangnya adalah air, karena air itu lebih cepat daripada lava. Ayo lava, kita akan tunggu aja guys ya. Kita akan tunggu sampai lavanya sampai ke garis finish, baru kita akan menulis jawaban dari misi tadi ya guys ya. Ayo weh, halo lava, ayo cepatlah. Ayo, bisa gerak cepat gak? Makanya kamu kalah. Wong kamu geraknya lama gini gimana sih? Ayo 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 cepat, ayo 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 cepat, ayo ayo. Ayo, dasar lambat, ayo. Gak gerak nih cuy, kenapa nih gak gerak nih? Waduh, oke, udah tentulah. Juara pemenangnya adalah air cuy. Berarti yang paling cepat adalah air. Oke, kita akan makan dulu. Nyam-nyam enak juga nih, daging garam. Daging mentah. Sama aja sih ya. Kita akan ambil aja di sini. Oke, kita akan di sini jawabannya adalah air. Waduh, kenapa nih? Gak usah nulis, tolong saya nulis. Oke guys, di sini saya buat buku yang baru ya. Buku yang tadi tidak bisa dibuat nulis. Ngelag ya mungkin. Oke, kita akan tulis saja di sini. Jawabannya adalah air. Oke, nice. Jawabannya adalah air. Mantap, misi selesai. Misi pun terpecahkan. Akhirnya aku telah menyelesaikan satu misi pertama yang sangat mudah. Oke, sambil menyelesaikan misi, kita akan rayakan ini dengan menyalakan kembang api ya cuy ya. Mumpung ini malam apa pagi ya, nggak tahu lah. Meskipun hujan, nyalakin aja. Nyalakan, nyalakan, nyalakan. Mantap, nyalakan. Warna ungu, keren sekali tuh ya. Mantap, mantap, pokoknya mantap. Keren sih. Oke, kita akan buat macam-macam terus. Nah, warna biru dan ungu. Keren juga ini ya. Dan cuaca masih hujan, nggak apa-apa lah. Karena hujan tidak bisa mengenangi kita untuk bersenang-senang ya, cuy ya. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Dan pastikan ya guys ya, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa pastikan kalian tekan tombol like dan subscribe ya guys ya, karena semua itu gratis ya guys ya. Oke guys, nantikan video selanjutnya saat saya bermain misi di Minecraft lagi ya guys ya. Sampai jumpa.